Yayat panggilannya kartun. Dulu sih pernah pas baru ya, perkiraan adalah 5 bulan gitu kan, baru jalan di jalur yang ini. Ada seorang perempuan ya, naik gitu kan. Cuman pas waktu dia mau turun gitu kan, aku dilihat pas mau ke elang, tahu-taunya udah enggak ada gitu. Kejadiannya seperti itu waktu. Kalau yang paling ngeri gitu kan ya yang waktu itu. Soalnya itu kan ibu-ibu pakai gimana lah, pakai pakaian yang dulu kayak gitu kan. Pas dilihat saya langsung merinding gitu. Pas ditengok ke belakang, loh si ibu kemana gitu kan. Enggak tahu turunnya di mana gitu. Pas mau belok kan di situ kan mau belok ke komplek, saya tengok ke belakang, tahu-taunya udah enggak ada gitu kan si ibu itu. Pas saya mau belok, Bu, udah nyampe ke elang, di mana di elangnya? Pas ditengok ke belakang udah enggak ada. Elang, 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 elang. Yo, 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 yo. Mana ya? Elang kak, lebet kak, enggak. Elang ya? Elang kak. Bangga, bang, cari kak. Elang. Elang. Elang, 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 elang. Harus sih, nah, mana? Harus sih. Ya. Ya, tungguin butuh tuh mau dipakai. Harus sih. Ya. Jangan lah deh. Ya lah, macam-macam nih. Sama macam nih. Eh, weh. Eh, deh. HP, HP, HP. Ya, ya. Mana tuh buka HP? Ya, ya tuh. Duit, duit atau duit? Eh. Gaji mana? Daya. Gawe naon jadinya nih? Mau buuk sih gak kiri? Ya, rongsok pak. Oh. Gede itu sih, lepas sih. Hese ya, Mak. Harus tahu ya. Hese? Duit, duit satu ya. Tak ada. Nah, sembarang hal ya, tuh. Yuk. Eh, selamat. Ini, Isi. Ya, gitu. Itu ya. Oh, kunci motor. Ah, ya, harus ya. Motornya mana? Di itu, di tadi, di pecel. Tinggalin. Ngung, ah. Nah, ini tuh duit, tuh, duit, duit. Mana tuh, eh. Apa-apa, ya? Siap. Tahu dia apa ya? Casana ya tuh. Yang dusna mah. Yang dusna tuh. Ke ka bumi heula tuh. Yang ke ka bumi. Sayan ya. Naon dia pulang-pulang euy? Pengen di ieu. Elang. Elang. Tahunnya mau none euy. Tuh, iya budak paling. Mana budak sih ieu? Ya kumaha budak? Tuh. PO kene awak jeung sukuna. Oh, calon keluar awakna ieu. Can PO. Pak oke nih, Pak oke. Jangan keluar kan? Jangan keluar. Wah, sirik semua lima mah. Wah. Duit atau duit eh? Tak aya eta we ical. Ieu jam ieu. Oh, enggak. Oh, macam-macam. Tut, tut, tut. Ieu resep di kieu eh? Resep. Da iya. Eh, urang teh sehat teh ai ieu. Ieu nu komeng. Komeng ya? Oh, dia. Komeng ge ieu tah. Komeng. Ngomong. Iya, siapa? Oh. Aduh, mah. Ada rese, Daya deui, A. Tidak sayang nyawa kamu apa gimana? Enggak ada uang, loh. Enggak ada. 100, 100. Enggak ada, enggak bawa dompet. 50, ya, 50 lah. Enggak aya, A. STNK paling. Aing mah kala ribut. 25, 25, 25 sok aya. Enggak aya. Tuh, aing mah 10, 10 mah teu bawa semua. Asli teu aya, A. Tuh, 5000 lah sok lah. 5000 we. Iya, bayar lah ongkos sih. Ya. Tinggalin. Oh, sih ge ongkos mana ieu bayar lah ongkosna?
ngongkos gitu kan ayo kalah ribut yuk elang sok bayarkan siap siap elang ribut yuk ribut mana tuh ya duit tuh cakap aja assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yo Fir jangan Fir ya memang kewajiban di dalam ya ya saling memberi saling menerima memang lari ribut Pak Haji geraknya dia itu Pak Haji ya mah Pak ini mah kan ngobrol oh ini nomor saya udah di save ya oh iya oh bager ya mah HP saya ieu HP abi Pak Haji nya ieu kan ieu oh ieu ceritakeun ieu bieu kunaon ento ya mah kunaon bieu jujur oh sok tadi jujur naon teh ieu ieu ngomong we sok nyungkeun nomor cenah nyungkeun nomor alus silaturahmi silaturahmi memang dina hirup mah sagala ge kudu wawu jeung hiji jeung nulai. Ah, ye wawu. Tutup heula lah dakwah keur haya kabutu. Bener. Komo deui mun aya kabutu, kudu silih wawu. Leres ieu mah sahabat pisan di kamari ge nya. Ieu mah geus tata. Boga duit, boga. Duit. Duit boga henteu. Ieu teh tadina bade nambut. Tah kudu kitu, sok tulungan. Aya apa aja? Tuh, iya itu piwarang ical lah iya tadi. Alus, ah, iya. Salila nah. Bisa ngabantuan batu. Benar. Alus ibadah ya. Malah hanya ngejual angkot aja gitu. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Rumah sahabat, mutayana naon. Ya, tadi kayaknya. Mutayana naon ya. Itu malah kan itu kan. Elang. Iya alus, iya alus. Iya mah. Ya dulurna loba berarti ka ditu ka dieu. Nah, nya mah sahabat pisan Pak Haji. Mah CS teman SD. Parunya ieu beuki nyenglet gitu panon ieu. Dikumakeun bieu euy. Soak Pak Haji. Bieu ditonyok Pak Haji ku sini. Aduh euy. Euy acan Pak Haji. Teu meunang kitu. Leungeun teh lain dipake keur neungeul. Aduh. Meunang dipake barang menta mah. Lah, nya tadi teh menta teh dibere Pak Haji. Jadi weh kalubur. Jadi nah, iya. Nah, ngerem angkot. Nah. Itu dihaja mah, Pak. Nah, itu dihaja. Tuh, nah, kan. Tidak sengaja, ini mah tidak sengaja. Ujang rek ke mana? Di mana ieu teh? Bade ka ieu. Pamoyanan. Iya. Elang, iya. Oh, salah. Salah jalan ya. Salah angkot meureun budak. Pasar Baru, Pak Haji. Oh, Pasar Baru. Sampai lewat kitu ieu ka Pasar Baru. Ah, kewe sempat hareup meureun-meureun. Ganting keh. Iya. Aman Pak Haji, aman setosa ya? Pak Haji, iya emak, kuring mah liur Pak Haji tinggal nyepeng duit sepelak-pelak aja duit mah cocokan maunya oh, ayo maunya jangan naon kalapa aku gulung kalapa ya aku gulung maunya aku gulung kalapa iya mah cocokan maunya Haji mah cocokan maunya karena alhamdulillah yang naiknya coba alus ieu teh iseus ieu jadi teu pinuh-pinuh teuing alus. Aya naon teu naon kan? Aman atuh. Wah, aya naon mah sentosa. Nya, nya ada apa ya? Semua bersaudara. Teman Pak Ustaz ini mah. Kitu kitu kudu kitu duluran mah kajeng sudah dieu mari mudah-mudahan ya bismillah lah. Aya nu insyaallah. Jalan doakeun Pak Haji. Tong nyerakeun atuh. Kaundangan teh tong Caludi, si Gamami, Gamami medali paling setik, mana kan tahu? Cuma era. Si Gamu tu diperhatikan, si Mami. Lah iya, aku si Papi. Ah, si Papi, gini tengah jemput ke undangan, ke maturan di. Anagaan, sorana tanagaan. Elang. Ah, gini kan, dua, oi. Ini saya mau ngomong. Apa emang ini menyimpan mana mau jadi budak? Iya. Oh, pindah ke undangan. Bismillah, jalan. Alhamdulillah, ini hari ini. Ya, kayak itu imbangnya mun ka undangan teh kudu dandan. Ya, tidak, iya ge alus tuh. Kurang. Kudu na make lipan setip nu eceuy. Pakai kang kalung. Dan juga Mami era. Nah, era. Atau dah segala dibawa dandanan kostil. Nah, temenan kita temenan Doraka. Pak Haji nya temenan Doraka kok kalau tuh. Ari sa, ieu sa anu babantu di bumi. Ah, ini teh. Tuh, nya. Oh, kan. Nya. Ih, si temenan kita kadunungan babantu di imah. Ah, ini teh budak. Udah ngori ini kira. Mami ya teh Mami. Aduh, sudah si Mami. Tinggal ya. Sudah awas. Ih. Tinggal ya dah orangnya ieu nang dia.
itu nih naon ngaran ge awewe kudu dandan make lipen setip emas kan boga kan mami teh make emas loba. Oh, oh emas ay eta ta sagala bawa sok daeran ke yeah. Rumah. Nah, mami teh kudu barang, mami teh kudu barang haka nu ga usik, matakna di undangan teh mami teh make. Oh, da, ih da, keukeuh nu era mah. Benar, teu salah si mami mah bener inung. Bener. Pak Haji lapar ndeu Pak Haji? Milik Pak Haji. Emang ke Pak Haji keukeuh mah. Lele, Pak Haji lele. Ke Soma Alim deui da, di ajak ku si mama ka undangan. Tapi bener si mama sagala dibawa bieu. Mami. Oh, mami. Mami. Ya, mami. Ieu kaget titah ngesian ngacoblak ka ditu ka dieu. Rusuh balik canda. Aduh, teu dibere mami. Aduh, mah ya jeung. Tuh, Pak Ustaz, ai keukeuh teu dibere. Eh, tong, bisi gendut. Digegel. Oh, digegel. Iya, ngegel. Ya mah jeung sangu heuleun ah kewe urang keur nyangu jeung sangu ieu mah. Jang abis teh ya mah mami. Jadi we kantongna bau lele. Ya kan bae atuh da mami mah nya meuli kantong sakali pake piceun sakali pake piceun. Oh, orang kaya ya. Aing ning ieu we hiji-hiji kantong teh. Nya teh dipangmeulikeun pokona engke keukeuh kudu dandan siga mami mah. Keukeuh. Kok keukeuh itu nama? Karena mah miskeuh. Oh, miskeuh. Ini naon sih ini rame kieu. Alhamdulillah Bu Haji ieu teh. Eh mami, tadi mah sepi, saya mami mah rame nya. Rame, rame. Oh, ini naon ini sih aing sieu kieu di dieu. Iya. Ngarongsok mami. Eta mau naon eta di dinya? Budak. Ningali cikan. Teu cenah budak mah. Awakna PO kene. Amin amin. Billahi min dalik. Ke tong sia kitu nya. Ke ieu teh awewe laki, si awewe laki Pak Haji. Cing cager jang ah. Waur. Hujan berarti laki keke menangkeun ka bobot teh kieunya. Ya, mami mah moal moal narima. Ke kami loba boga imah. Oh, iya boga imah. Imah. Sagede kumaha? Imah hayam. Ah, geus. Barau teh. Ieu teh kela. Bener teh sih keke. Mami teh naik angkot naon ieu teh? Ka mana, Bu? Elang, Elang, Bu Haji. Elang. Elang, imah Elang, Elang. Ay mami, kan urang teh ka Lembang. Hey. Atuh tepu elang geus bagus aing mah mau menang turun. Bisa dilu ka Lembang ieu teh? Iya, bisa. Sip, cik kami gimana katanya? Bisa ya. Bisa mami. Si mami rabun. Geus rabun mah pikun bareng we. Pikun rabun nya geus mami lu urang nepikeun ka stasiun teh. Heeh, gitu. Iya, siap. Salah ki kuring teh nya, cenah boga mobil. Tapi tara diantar jemput. Mobil naon mami? Ayalah alus naonnya merek nate keke. Apa kedai masih papi tanya? Heeh. Naon? Kotak lah. Kotak. Heeh. Tapi tarawe di ijet jemput ku si papi tarawe. Tara. Cenah tadi ge kaundangan geus saya make angkot lah. Nih cenah. Wah, sia euy. Jadi saling kumbareun si papi teh mah. Tong amit-amit tu sami balik ya Allah. Iya. Amit-amit tong. Si papi mah. Don't tu. Nya benar. Jadi si papi mah benar-benar kudu gila, kudu katingali jalma atau boga. Oh, gitu. Duitnya loba. Pokoknya sih. Ih, benar. Pokoknya gitu. Hah? Duitnya loba tapi mana itu dandan. Pak Haji nahan biasa harari dan kianya. Memang, iya teh urang ke. Itu nyokot nanaon. Eh, ente ieu mah yeuh ningali ka hareup nanaon gitu. Geus jang. Hayang duit mah transfer aing ka si papi minta. Ngomong we yang sabar. Paraya cash eta mah geus teu payu. Nah, di kata sama papi. Ong, ya. Ganti. Ketawain. Aduh. Ah, udah lah, iya teh. Menuju ke jalan ieu naik lah. Eh, jam. Marah-marah. Elang. Marah-marah. Elang. Ini kan lagi naik elang nih, naik burung. Eh, ke mana sih? Elang, mami. Elang. Tapi mau naik Kalembang kayak naik. Oh, yang bisa tuh kayak tuh maminya. Iya, siap. Dengan transfer sih, Pak. Di charter we. Mau bawa duit, mami. Di charter cara lurus lah. Tahu mah tuh. Abi tapi kayaknya mah. Bisa gitu. Beli bari ke pasar baru. Nama. Nama Encum. 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 Ini gorek itu karena nanti. Si Encum. Encum. Aduh, iya mun kikiaannya dina angkot teh rek nangan naonnya ditutupan sagala. Biasa naman, jam sakit kita. Nah, goreng mah ngenekan geus 20 tahun, mami. Mun jam. Sok aya carita tara. Ah, eta.
kia ngobrol resepnya. Iya, iya. Kadang mun ke sepi gitu nya, sok ngobrol nyarita duaan we jeung supir teh. Enak wae pir. Cenah kamari mah. Sok aya nu kiri-kiri tapi pas tinggal itu mah jelema. Diliuk eueuh. Eta. Di dia, di dia. Iya angkot ieu pisan. Eh, turun ah mami ah. Kamari pisan ieu mah. Kuring tah. Loba carita mah. Aya loba carita mah. Standai cenah nu. Sok aya nu ngaliwat ya. Sok siga Allah sih nabrak, asa nabrak teh. Asa nabrak. Ditinggalin tempuan teh gitu. Kebun anu we jelema, we naon. Aduh. Boy, cilakaeun lah pokona mah nu kitu kitu mah. Encum sok aya pengalaman. Aya kantos. Kumaha? Kumaha? Di bumi tapi geus diangkot. Kumaha? Kumaha? Ninggalikeun teteh we. Hah? Ninggalikeun teteh nu tatangkalan. Oh, kumaha sieun pikeseuneun? Terus alo abi tigulutuk dina tangga atau sabarak kali padahal teu kumaha tangkal eta nu sami caurna mah dina tangkal eta tangkal alit keneh alona alit kan alas ya tapi teu kumaha alhamdulillah teu tangkal naon sagung mah ageung da kantun hiji pa ji tangkalna teh di bumi eta teh tinggal hiji we teh tiasa dituar saurna teh oh ieu teh dampak ieu jadi kieu jadi kieu ieu teh jadi rusak kitu nya rusak rugi ya. Ya, ada di rukia, kita pak. Oh, sok atau pak cik? Nah, sok itu di rukia. Abi mah yen biasa. Hah? Dolar lah mungkin. Lain itu mah rupiah. Oh, rupiah. Lain mata uang. Tapi nya, iya mah, iya mah cerita mami banyak. Tah, pun di imahnya, pun di imah mami. Tah si keke teh sensitif pisan. Oh, sok ningalin itu iya. Mas ningalin. Tong pipiluan ngomong kekeun we mami nu ngadongi. Ya duit teh capek tah budak. Heeh. Tadi keun heula. Tah sok ayeuna tah nya kasih kekeun nya. Sugan ya hayang nyaho kasih kekeun. Ke aya naon di dieu ke? Di deket dieu ye. Ya. Ini naon? Sok sararieun ah ieu mah kudu. Ngaragepkeun heuh bener-bener. Diragepkeun ieu mah. Sok atuh neng carita. Le aya nu cilakanya. Ih. Tuhnya, sih kita sudah hebat cepat. Kalau TV biasanya lagi mana nggak YouTube nih? Bunga. Nggak YouTube ya kekeh. Tengarti. Tong nggak YouTube gula di. Tuh diberi duit, yang mie up, misal. Tinggal itu lah ayah naon, kiri beri duit sama mie. Cuma nggak kita gitu. Beri duit. Beri duit amin tak? Tak. Pak Haji, di dia kan ayah makamnya Pak Haji. Wow. Ayah makam. Ayah dua makam di dia teh. Belah ditu tadi geus kaliwatan, belah dia ayah. Tah, mun di jalan anu deket makam kieu campur we nya. Nya. Da mami mah jagonya pake bahasa Melayu. Oh, siap bola. Maci kukuk Melayu. Maci. Melayu cikukuk. Jadi ya, kalau misalkan di jalan ini ada di sekitar sini ada makam, itu ngaruh nggak sih sama keadaan jalannya sekitar ketika malam hari, ketika nggak ada mobil-mobil berseliweran gitu? Iya, itu ngaruh banget dengan kondisi jalanan, baik itu jalanan yang sini udah rame, apalagi yang sepi nih. Oke. Karena memang dari beberapa cerita saya pernah dengar cerita dari beberapa orang yang melintas jalan sini tengah malam atau ketika menuju subuh sering terjadi sesuatu. Ada yang beberapa kali lihat sama seperti yang diceritain tadi, tiba-tiba nyebrang. Oke. Tiba-tiba nongkrong di situ kayak nungguin sesuatu. Itu sering banget terjadi. Oh. Itu pasti ngaruh banget. Apakah itu pengaruh dari pemakaman sekitar? Mungkin. Atau Ya, karena ya namanya pemakaman umum, mohon maaf. Kadang isinya tidak sama semua. Tiba-tiba ada yang bagi accident atau dia melakukannya sendiri. Nah, mereka-mereka ini yang kadang berkeliaran mencari ini saya harus seperti apa, harus gimana. Oke. Nah, kalau di pemakaman seperti itu, ada nggak sih kuburan Mr. X alias yang nggak ada namanya? Ada? Ada. Jadi sebenarnya saya pernah tuh ke sana. Gitu. Jadi ada satu lahan yang memang beruntukan untuk Mr. X. Ada di situ. Di situ. Okay. Ada. Itu kalau nggak salah di ada dekat ada parit sungai gitu, terus sebenarnya memang Mr. X. Jadi memang Mr. X ini kalau di kamar mayat sendiri ya dia didiamin dulu kurang lebih selama beberapa hari sampai mungkin sebulan dua bulan. Kalau memang tidak ada yang
ambil ya, ya sudah gimana ya sudah, berarti itu dikuburkan biasanya di daerah yang sudah disesuaikan. Iya, tapi Mr. X itu bukan berarti cowok kan? Bisa cewek iya, juga iya. Kan? Bisa cewek, bisa cuman cowok istilahnya yang memang tanpa aja, identitas. Karena, kenapa saya bahas ini? Karena tadi saya ngelihat ada salah satu sosok perempuan yang dia mengaku kuburannya tanpa nama. Iya. Yeah. Yeah. Hanya tanah. Dan langsung mikirnya ke Mr. X itu. Iya. Yeah. Walaupun kita udah jauh melewati pemakaman itu, tapi dia ada di sini bersama kita. Kekenya sok. Ringkat tadi ya. Banyak tapi kayaknya. Itu badannya kayak jatuh-jatuh gitu. Iya. Jadi sering kali yang Mr. X itu jatuhnya karena kecelakaan ya. Iya, jadi yang tidak diketahui oleh keluarganya. Betul. Atau mungkin bisa jadi bunuh diri. Iya. Di suatu tempat yang jauh dari keluarga sampai orang-orang tuh nggak ada yang kenalin. Boleh ditanya? Assalamualaikum. Tidak jawab. Halo, Sahana Mina. Kunaon nangis? Kunaon? Kunaon? Kunaon ya kata? Harus kayak gini terus. Kayak gini gimana? Coblok deh, coblok deh. Kayak bisa kayak gini kenapa sebelumnya? Sebelumnya kenapa? Loncat. Kenapa bisa kayak gini? Jadi kayak bagian tubuhnya cara roplok gitu. Coplok deh, aneh. Kemungkinan gini ya. Wah, cat sih kayaknya. Sampai kaki dulu. Jadi kesini. Terus, sekarang apa yang kamu lakukan? Kamu diem di mana? Di situ. Sana. Di depan. Di pinggir jalan. Kamu kenapa bisa begini? Jatuh. Enggak ingat. Terakhir yang kamu ingat apa? Terakhir mungkin yang kamu ingat seseorang, siapa dan ada? Oh ada. Siapa? Aa sama bapak. Itu yang terakhir kamu ingat, Aa sama bapak. Ada masalah? Gak inget, itu ada. Cuma yang dia inget Aa sama bapaknya. Gak tahu, kayak bayang terlintas deh. Kira bukan suicide tapi sebenarnya bukan. Cik, coba inget-inget awalnya kenapa. Gak apa-apa, cerita aja. Gak usah takut, sok cerita, pengen tahu. Ini sih, saya pengen tahu juga ya. Kamu sendiri di situ? Sendiri? Sendiri. Tapi kalau bukan suicide nggak akan gini sih. Hmm. Ya. Sebenarnya. Ciksa sorangan. Balik. Soka balarong. Balik. Moal bisa ini saja waktu na balik. 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 Aduh, kurang jangnya. Wah, itu sawias. Eta hoyong terang, dia baru daksa dayana yang terang.
kunaon eta kawitna teras naha coplok deui coplok deui manawi kenging terang can waktuna balik geus balik ti ura nyanyahoanan mohon-mohon atur gitu mah sok tukang ngabarokong juga nupi karunya sarapa lah maranehnya mohon-mohon atur nuhun geus tong dibawa ke mamana kula nuhun di ditu mangga nuhun tos di emutan nuhun jangan termanipulasi ya. Tapi dapat sedihnya gitu, kayak jadi kasihan. Ya sedih gitu. Itu salah satu cara mereka untuk kita berempati. Benar. Jadinya ketika kita berempati, kita berusaha untuk ya udah ikut kita aja yuk ya, dibantu bener. Atau apa gitu. Tapi coba deh didoain. Enggak akan kuat. Tapi dikasih. Apa tuh? Beda itu urusan urusan kita. Kenapa kamu diam aja? Kamu ketakutan? Di harudung terus gini. Meringkak. Cum, kamu kan orang Bandung. Nah, orang Bandung asli. Kamu pernah nggak lewat di daerah jalan-jalan ini? Terus kamu pernah dengar sesuatu hal yang, oh, apal di Bima ya naon gitu? Sinaraga ya. Yeay. Tinggal di gerak tuh lagi cina lagi. Tadi gini sekali buat tetap. Kenaungan, kenaungan. Kenaung guys. Sini. Sini. Ya kumaan ini tenang, ngomong weh. Mau bisa ngomong ya mah. Bisa ngomong ya. Astagfirullahaladzim. Yo, nggak bisa ngomong. Cik, kayaknya aku naon cik. Bisa. So. Hah? Hancur. Iya, rusak semua hancur badannya. Kenapa? Keke itu mau apa plastik mama yang utah? Iya, antuk sih. Ya garo lo. Entah, ayo mas sama siang lu tadi. Ya, sok we enjoy we di situlah. Tubruk lagi lah. Sana. Baru mungkin sama gue sebulan rusak. Cing tenang. Sebentar Pak Ustaz. Cintunlah. Banyak ya kena kasurupan. Tapi memang apa yang kamu rasain barusan? Gelai. Biasa. Enggak bisa ngerasain badan, tapi aku lihat yang masuknya hancur gitu tubuh. Kengis. Aku mual banget sih sekarang. Wow. Salah satu cerita yang ada ya di rel kereta api ya. Jadi waktu itu pernah pagi-pagi, subuh-subuh lah, ada orang yang lewat ke daerah sana. Okay. Karena matahari belum terbit, mungkin setengah enam kurang, mereka lihat ada tiga anak-anak kecil sedang duduk. Duduk-duduk di dekat rel kereta. Ngasih orang ini kan ngasih tahu. Jang, didinya. Jangan di sana, bahaya. Tapi si orang-orang kan duduk aja di rel kereta. Pas dideketin, ternyata kondisinya sudah bukan manusia. Itu pernah terjadi. Terlihat di situ.
Sirah. Dan itu enggak satu, ada beberapa anak. Ada di sana. Cium sih ya, gitu kan. Naon atuh nu di dirinya kira-kira? Abi kantosnya di jalan kereta tadi. Oh, mana aya sahur nama juri naon bonge. Oh. Jadi anjeunna teh emang teu ngadang we. Pada terus aya si petugasna. Anjeunna teh ngalewat teh, tapi ka petugasna ge ali meninggal. Oh. Pas ngalewat teh. Jadi anjeunna teh lawan arah. Pada rencangan. Sanes. Ke Batur. Mun abi kan kaleresan tinggi paling. Oh, terus ke Batur. Oh, itu lihat di depan mata berarti. Ngancem cerita. Oh, oke. Okay. Gitu. Oh. Aku bayang pisan bajetnya. Bong. Waktu deh. Bayang. Tensi. Oh, kelas. Mual kan? Asli. Aku bayang. Itu aku bayang. Sakit tangan. Nona Ancung. Keresek abis. Semua bisa. Oh, sama keresek ya, Pak. Nyaan ya, Mama Mie yang utah. Nyesok. Terus kesang ya tinggalin. Bulir-bulir. Mau break dulu? Ya, Kak. Naon tuh? Naonnya? Kunaon? Yo 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 yo, dahar naon ya tata? Astagfirullah. Oh, kunaon cing, kunaon cing. Eh, ada naon wah wae kitu wae kitu. Mayang mayang budak. Hah? Astagfirullah. Paijing kuring astagfirullahaladzim astagfirullah udah rada gede ini ya berdarah juga bawa-bawanya apa? Bawa-bawanya berdarah-darah juga bisa, itu teh dosa menengis niat maehan di lemah dianya menengis budak menengis nyawaan jadi orok ieu mah. Ini buah mual ya Allah. Apa watu anakna? Bih. Teu bisa. Bawa. Teu bisa. Betul kan? Karunya teh Ica na mual. Dari belakang aja dari belakang. Lah. Bulu pisan pengen mual eh. Boleh break dulu enggak ada tempat parkir lu enggak? Kaki rikeun lah. Hari di daerah di nya. Sok aya naon wae sih. Nah, ieu kejadian sudah cukup lamanya harita keneh. Harita pernah aya kejadian kehuruan ageung. Oh. Nah, di salah satu rumah yang ada di sebelah kiri yang kita lewati nanti. Sebelah situ sih sebenarnya. Di dinya kehuruan ageung pisan konon aya kabeuleum harita. Oke. Setelah kejadian itu tidak lama
suka terjadi ada orang yang seperti terbakar lu lompatan di jalan. Malam-malam. Ya. Kadang terlihat ketika maghrib hujan tiba-tiba lari gitu burung kan. Si orang itu tidak jauh dari tempat ini sebelah sana. Karaos. Nggak heap langsung kan? Heap sih. Nah, heapnya. Heap sih. Jadi kalau misalkan kalian ya udah sering nonton Junarisa pasti paham kalau kita menceritakan sosok, biasanya sosok yang kita ceritain tuh terpanggil gitu, mau nggak mau. Kita kayak ngasih free pass buat mereka untuk gabung di jurnal ngangkot gitu. Go go go. Ada dong. Tapi kaki dingin. Tapi badannya. Yang atuh keke dan mana mau pakai sendal swallow. Iya, lain swallow mami yang mah ada mahal kali. Oh, si mami mah kaurang heuh mun. Sendal jepit sendal swallow. Saya sipit kayak Andy Lau. Karena sih. Iya. Itu Pak Haji jadi geun kira. Enggak sering. Kunaon sia? Mah kunaon sia? Kunaon sia? Ah. Sih, ayeuna aku naon. Saat ku kakak we. Mendekat soalnya. Mendekat soalnya. Panas. Ini nih. Sok. Parah, nggak ya pun. Iya, iya, iya. Allah, Allah. Iya, iya. Nyanya ruas, ya. Nyanya ruas, nyanya. Cicing, cicing, cicing. Cicing. Bung di kumaha? Kudu kumaha atuh? Sakit pisan ya. Hayang cager henteu mun hayang cager cicing, cicing. Wong lu lompatan wae mau cager-cager cicing. Cicing. Tutup pakai sabun. Ya, kelas. Cicing, cicing, meh teu panas teuing. Cicing, 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 meh terpanas ting. Oh, cicing. Sok mun geus ngurangan urang ngobrol karena teu lulumpatan wae. Ya, ngurangan pan. Cicing. Sok urang ngobrol. Tarah cager entong lulumpatan wae di jalan ngaganggu batur waseun. Nah sih yang ngebulnya dari pinggir. Kenapa kayak ngebul gini? Benar. Panas. Panas bisa. Rasa panas sok. Rasanya. Beda sama tadi. Temenang. Temenang. Nah guys gitu weh, tapi temenang lu lompatan deh nya. Tau gak sih kayak kalian nyetrika kan suka kena-kena hawa panasnya gini. Ya guys, jung, 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 balik deh jung. Bisa lah, iya pasti kalian bisa lah. Itu aku minta tolong. Kenapa? Panas bisa nih ke muka tadi. Karena sana aku mau biar. Panas sih, kata panas bisa. Nah,
antara segitu. Ku naon sepuh punten bisa nih mah. Nah, tuh biasa dibantosan. Tuh bisa ngomong kaduhung nantinya, woi. Iyo baheula ngewa. Kan jadi dunungan tuluy amek. Ibulu kabeh si goreng manehna teu bisa tadi ge abi ngemutan oh ada ieu mah pamola sorangan. Hari nu boga imah masalah mah kabeh. Manehna sorangan. Mohon atuh. Ngatos pami kitu mah teu tiasa dibantesan kumahanya. Karunya nembona tapi bae. Mohon atuh mohon. Stegnya lagi. Nah, syukurlah kita lihat. Ini kayak apa ya? Kayak azab gak sih? Kebakar, kena sendiri dan ya udah. Kunci jadinya ya. Stuck di situ dan enak banget itu kelas ini. Dendam. Tapi kerasa badan tuh begini mungkin kebakar tuh kita harus mendalik iritasi dari nasi mendalik ya nasi mendalik. Jadi apa yang kopong? Oh, lo baki bulun. Banyak hal yang aneh hari ini. Kamu nggak coba ambil ini kepala aku? Sakit ya, pusing ya. Tadi pusing terus tiba-tiba gitu tadi kan mual mual hilang tiba-tiba sini kayak ada yang nusuk banget sahaya teh sahaya cum taruh cum halo sahaya Sonia sana ya sih burung puyuh sana sih ya halo halo teh kunaon Mas Takana kita kunaon cuman kunaon mas takana setakana kunaon ketihan kumaha silahkan ima iya gak seru kaya itu kena motornya jatuh kumaha itu labu itu gebis itu tiasa kamu mana dirinya wae siya si ujang ya iya bolong si bolong mohak udah nggak keras itu ibu nyonyoy kumaha tuh ah iya teteh so kumahanya jika di tuh aja teteh sama bantuannya ya terus kayaknya ada yang hilang gitu nggak tahu ya ada coplokan di dinyakannya gitu iya kayak gua rawong sih ini ya nggak sancur lagi kemarin sama jalan udah ya. Ini ada sesuatu yang dari tadi ikut terus di atas saya baru mau bilang itu yang mungkin saya bawa ya ini mah saya kamu baru mau mana? Bilang itu kan saya lagi nulis kakang kakang sono mah kakang sono entah iya si kakang sono wen itu ujung-ujung datang dari luar sih letaknya begitu panjang letak ini
Bisa. Astagfirullahaladzim. Makasih, tiba-tiba jadi sian wae, Gustin, Wagung. Ayam di tubuhku. Iya, boga udah. Ya, Rek. Iris. Iya, ya kain eueuh samak mah ku ieu we heula. Tok, cekel heula. Geus tah geus dibengket kita cicing we jadi hanet heuh jangan kalah emang menggoda gitu emang menggoda itu mah Allah ah itu mah emang menggoda jangan di sorga mana mau ke sorga. Jangan sampai masuk rumah orang A gimana? Tuh mual. Harunya si Ari. Udah tinggal 2 bab lagi beres, udah. Setelah itu. Wow. Ya mungkin kalian bingung kenapa mesti nangis, Indi kakang sampai nangis ya. Mau gak mau dia adalah sosok yang jadi mimpi terseram kita dari zaman kecil, jadi kadang masih nempel jadi trauma kita ketika dia ada. Itu mah wajar pisan, jadi wog langsung siun pisan.
udah kamu nggak usah apalah, bisa nuturkan. Banyak yang sudah dituturkan soalnya. Iya, kalau nyari tahu. Ya udah, kalian juga kita nggak perlu sebut namanya gak, malam ini. Kalian tahu sendiri lah udah. Tadi kita udah mediasi nih. Ya. Cobain dong, cum. Mana naon ieu teh? Di sini lah. Mana naon? Sini sini. Eh, mami sieun ah. Mami capek hareudang. Gemes gitu. Punten cara saha ieu. Sarang saha ieu. Anteuh nih. Gemes ku brewok sia. Sarang saha ieu. Tiasa nyanyi teu. Tiasa nyanyi. Sok atuh nyanyi ya, nyanyi. Sok-sok nyanyi. Yang kadang terus buuk na ungu aku mandinya we aku mandinya sok burung puyuh burung ketuk aduh burung puyuh burung ketuk aduh burung puyuh cantik kadang ewut kadang mirip-mirip dia wak 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 coba coba ke kamera gue nya gimana. Apa kamera? Ini kok kamera? Dia nyok kamera. Apa kameranya? Sakali dia sing tarik ah nyanyi teh teu kada ngunaon. Burung. Oh iya. Tadi kita ngelihat nak kadang ke mana? Tadi apa? Mana jadi kadanya? Kamera ku bang. Kadang. Kayak nonton. Ayo. Ayo kan orang nonton burung. Aduh panas tiris kumaha eta? Kesangannya sami curi burung ketut dimakan biawak kadang cantik kadang imut kadang trip biawak lanjut dua terus nyanyinya keluarga nonton tuh era. Era. Aduh, ini kita walaupun ini cuma salah satu yang bisa bikin kita cair malam ini. Karena sebenarnya gila ini juga berat banget aku nulis. Tegang banget. Gak bisa nulis malam. Biasanya kalau nulis tuh malam-malam ini ya aduh. Ya, bisa. Gak bisa. Benar-benar harus. Aduh, gak boleh ada Ari, gak boleh ada ini, gak boleh ini. Dibawalah sekarang ya, ikut ke sini. Terbawa suasana. Salah satu kesalahan saya pada saat itu adalah manggil tanpa bilang-bilang lu sama kakek. Sekarang sebenarnya untuk proses mulis ini kan udah bilang sama bapak. Tapi masih aja suka ada colongan kedatangan dia yang tidak terduga. Betul bisa. Ya udah, terima kasih Cum telah bergabung dengan Junarisa malam ini. Mudah-mudahan kamu sukses dalam berkarir. Suatu saat kita bertemu lagi. Amin. Gimana wae? Punaon sia. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah menonton Junarisa malam ini, Jurnal Ngengkot. Ya. Walaupun saya seperti aduh kayak begini ya. Oh, saya mah ya gini kayak dapat hari-hari. Saya aduh. Semoga kalian terhibur, yang bagusnya diambil, yang buruk-buruknya dibuang aja, anggap jadi hiburan. Oh ya, jangan lupa bentar lagi nih, udah beberapa hari lagi ke depan kita akan melakukan ibadah puasa. Mudah-mudahan lancar. Dan mau ngasih tahu sama kalian semua yang ada di rumah bahwa selama bulan puasa kita akan melakukan penelusuran. Dan juga jurnal ngangkot. Wah, double. Pokoknya seru banget. Jadi selamat beribadah,
semoga dilancarkan selama 1 bulan ke depan. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Junarisa. Nanti kalau butuh begadang-begadang bareng Junarisa ya nonton aja nanti ya. Ya udah jangan lupa apa Kang? Jangan lupa subscribe, comment, and like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.